Yoi, yoi, yoi men. Kembali lagi bersama Andi Alfiansyah. Di video kali ini aku akan bermain Mobile Legend dan di sini akan memakai hero Nana, coy. Jadi Nana ini sebenarnya kuat gitu loh. Bukan apa ya? Si Nana ini ya kuat dan wih. Jangan-jangan diremehkan gitulah si Nana ini, jangan diremehkan coy, karena kuat sebenarnya ini. Kalau dipakai build yang gear ya, di gear. Nah ini si Nana kalau gearnya, nah ini pakai yang kedua, ini keren coy. Buildnya ini kayak apa ya, kayak Zilong ya, biasa kayak Zilong, cuman yang ini yang apa ini namanya, Endless Battle itu. Biasanya Zilong itu yang tembakan itu yang warna oranye. Cuman kalau ini diganti ini. Jadi di sini aku akan pakai Nana dan buildnya build itu tadi coy. Oke langsung aja kita main di klasik aja coy, karena cuma nyontohin ini, karena Nana ini sebenarnya keren. Kalau hebatnya main itu pasti keren. Jangan diremehin kalau pakai Nana, oke? Nana bisa legendary loh. Langsung kita pakai Nana, kita pilih Nana. Terus kalau bisa kalian ya pakai flicker, karena di sini akun baru jadi nggak ada flicker, aku pakainya ini sprint biar larinya kenceng coy. Oke udah mulai, kita ke jalur atas aja lah, aku akan ke jalur atas. Nana ini sebenarnya cepet loh, apa namanya, kalau buat nyari duit itu agak lumayan cepet, karena dia dapat ini ya, dapat walaupun nggak nyerang itu kadang 10 dapat 10 uang gitu, uangnya dapat 10 gitu coy, jadi lumayan cepet. Ada si ini coy. Kau ngapain? Nah, kalau bukan yang asli, tembak di ini aja, diserang aja itu. Alah nggak kena. Sebenarnya enak ini pakai Nana loh. Aku dulu seneng banget kalau pakai Nana. Kan jarang yang pakai Nana. Aku sukanya tuh pakai yang jarang-jarang dipakai orang gitu coy. Hero-hero yang jarang dipakai orang itu aku suka. Cuman kalau kayak contohnya si apa namanya, Fanny, Kagura, itu emang jarang yang main. Cuman susah, susah banget cari ngendaliinnya. Enggak, tenang, tenang, tenang. Kalau pakai Nana itu harus tenang. Ngapain lo pulang hari? Darah dia tinggal sedikit ternyata. Mati. Mati coy. Mayan. Mungkin sinyal dia ya, mungkin ya. Sinyalnya si siapa namanya? Si Kari musuh. Mana si Roger? Nah, ini dia si Roger. Kau. Alah, lari dia. Mati kau Roger. Rogernya mati. Slow. Jadi kodok. Alah nggak kena. Ayo towernya hancurin. Hancur towernya kan. Lu kok pada mati sih. Tolong. 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 Takut dia rajanya takut. Takut. Dikejar kali. Ada dua orang sayang. Sayang banget ada dua orang. Ada tiga orang. Ada tiga orang kabur. Kabur. Aduh itu di atas kenapa nggak ada yang jagain coba.
Hehehe, killing spree kan, tenang aja, tenang. Menang sih ini kayaknya, bakalan menang. Mega kill. Ketembak tower sakit coy. Terus aja terus. Kok jadi kodok kok kan? Macem-macem kau. Aku nggak tahu loh, aku nggak tahu di belakang itu ada si Kari, aku nggak tahu loh bener. Aku ngejar si Natalia aja loh. Aduh, kalah kan, mati kan, baru satu kali mati nih loh. Mungkin dapat emas ini. Maju, maju, maju. Ayo maju. Mati kau. Hehehe. Jadiin kodok, abis itu pergi. Natalie, Natalie. Natalie sama Roger tuh ada tuh, ada Natalia sama Roger. Kabur, gua sikat loh. Kabur, gua sikat loh. Dia kabur. Alah, yang kena siapa tadi tuh? Si ini ya, siapa ya? Lancelot. Mati kah? Giling sprint. Maju aja terus, maju depan, paling depan. Paling depan, gak takut. Mega kill. Alah, udah hancur, coy. Menang kan? Menang. Tenang aja. Siapa MVP-nya? Siapa? Siapa MVP-nya? Aku juga belum tahu. Victory. Oh, sayang sekali, Bung. Ternyata nggak MVP, coy. Ternyata nggak MVP. Mati satu kali. Yang MVP si Jilong. Ya. Karena asis dia 10 ya, mungkin kalau asis 10 aja udah MVP mungkin ya. Ya nggak apa-apa, yang penting emas. Oke, kita kembali. Nah, jadi itu enak banget kalau pakai, enak banget Nana pakai build tadi coy, build yang ini, yang ini pokoknya kalian kalau misalkan mau pakai Nana ini, pakai build ini enak banget coy, bener. Cepat banget, apalagi kalau udah jadi itu sampai ini, sampai Blade of the Despire ya, itulah ya. Apalagi kalau udah jadi sampai level 15, enak banget kalau udah pakai Nana. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe. Dan misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan misalkan kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Dan jangan lupa komentar di bawah jika ada yang mau dipertanyakan. Dan dua lagi, jangan lupa share dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam gamers. Bye bye.